Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Welcome to my channel, tempatnya mobil bekas berkualitas. Nah, teman-teman, kita akan nge-review lagi mobil di paket murah. Ini di paket upgrade 6 juta. Unit ini pesanan dari ADD ya, dari Sukabumi. Kebetulan kita satu kota dengan beliau ya. Kebetulan banget, dan beliau request tahun 2014 warna hitam di paket upgrade 6 juta. Nah, teman-teman, paket upgrade-nya seperti apa? Tonton terus videonya sampai habis. Tapi seperti biasa, teman-teman, jangan lupa untuk like, share, subscribe channelnya GRS Bubat, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, kita akan review dulu di paket upgrade 6 juta untuk bagian modifikasi di bagian depannya. Untuk modifikasi bagian depan nggak terlalu banyak ya di paket upgrade 6 juta. Di sini cuman ada penambahan yaitu fog lamp Proji. Ya, fog lamp Proji-nya ini warnanya ringnya warna LED ya, putih. Jadi satu paket ya, ini warna ringnya LED, lampu utamanya pun LED. Dan untuk bagian depannya ini hanya penambahan fog lamp, dan berikut sudah ada dudukan plat nomornya. Untuk kondisi unitnya teman-teman, ini sudah kita servis ya, sudah kita tune up, sudah ada penggantian oli baru, filter oli, dan sudah tune up. Jadi pastikan teman-teman unitnya udah tinggal siap pakai aja. Nah, oke. Berikutnya di sini sudah ada pelek ya. Pelek sini udah pelek ring 14, pelek OM, ini X Brio ya kalau nggak salah, X Brio ada 14. Berikut sudah ban, dan kondisi ban pun ini kondisinya masih terbilang masih bagus, masih tebal. Dan ditambah lagi di sini sudah ada talang air slim. Ini talang air slim model rata ya. Di berikut sudah ada kaca film juga 60%, depannya 40% sesuai dengan permintaan ADD. Dan di sini juga sudah ada antena CD view-nya. Ya udah terbaru dah ya, udah keren banget. Nah. Oke, okay, untuk bagian belakangnya teman-teman. Di bagian belakangnya di sini untuk paket upgrade 6 juta nggak banyak juga ya, cuma ada penambahan di sini emblem Vios G, berikut juga sudah ada kamera mundur dan dudukan plat nomornya. Nah, ini untuk paket upgrade di 6 juta untuk bagian eksteriornya. Nah, oke teman-teman, seperti apa untuk bagian interiornya? Ayo kita lihat langsung. Nah, oke, okay, bagian nah oke okay, teman-teman, ini untuk bagian interiornya. Jadi untuk paket upgrade 6 juta di sini sudah ada power window ya. Power window-nya sudah auto. Ya, berikut sudah ada alarm juga 2 piece mode lipat ya. Dan ditambah lagi di sini sudah ada head unit ya. Head unit-nya udah 7 inch plus kamera mundur, udah touchscreen ya. Nah, udah keren banget di paket upgrade 6 juta. Jadi teman-teman, di paket upgrade 6 juta ini paket murah, nggak bikin nguras kantong banget. Nah, buat alternatif buat teman-teman yang mau upgrade-nya, misalkan unitnya yang penting terlihat cantik dulu, teman-teman alternatif di paket 6 juta mobilnya sudah terlihat keren. Nah, oke, okay, untuk bagian interiornya itu aja ya. Untuk paket upgrade-nya hanya di bagian power window, auto, alarm, berikut head unit deckless 7 in plus kamera mundur ya, dan untuk bagian selebihnya joknya jadi masih standar. Nah, oke, okay, baik teman-teman, jadi itu tadi untuk unit pesenannya AADD ya dari Sukabumi. Nah, beliau nanti mungkin akan datang langsung ambil unitnya ya, seperti beliau datang pertama cek unitnya, datang langsung juga ke GRS Bulbet untuk cek unit dan pilih unitnya sendiri. Dan insya Allah mobilnya sudah selesai, sudah kita test drive juga ya. Jadi selain di servis, kita wajib test drive. Unitnya sudah mantep banget, sudah tinggal siap pakai, tinggal siap diambil sama ADD. Oke, terima kasih sebelumnya buat ADD ya yang sudah pesen unit di GRS Bulbet. Semoga unitnya berkah, awet, rezekinya lancar buat ADD ya, panjang umur, sukses terus. Oke sahabat GRS yang minat unitnya, jangan lupa nanti bisa japri langsung, nomor kita cantumkan di kolom deskripsi. Atau teman-teman mau datang langsung ke lokasi, silakan, kita berada di Jalan Udayana nomor 1A Cililitan Besar Jakarta Timur. Atau teman-teman nanti bisa searching ya di Maps GRS Bulbet, nanti akan muncul. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.